Warga Pegunungan Desa Huku Kecil, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku, berjibaku memandu seorang warga yang sakit menuju pelayanan kesehatan terdekat. Mereka secara bergantian membawa pasien dan menempuh jarak hingga 30 km ke puskesmas yang berada di pusat kecamatan. Jalan yang dilalui tak mudah, warga harus menembus jalan berlumpur hingga sungai. Tak adanya fasilitas kesehatan yang memadai di desa mereka, serta akses jalan yang buruk, membuat warga tak punya pilihan. Kami dari masyarakat, terkhusus di Desa Hu Kecil, kepada pemerintah, agar bisa melihat kondisi masyarakat seperti apa terkait dengan kesengsaraan yang boleh kita jalani selama Indonesia merdeka sampai saat ini juga masih terus.